dengan Prabu Haus. Yang terhormat Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Ibu Da Azamat Azharika, dan yang kita hormati Wakil Kota Batam, Adik Kepala BP Batam. Jauh dia kakak Pak, tante parkir situ ujung. Ini kita nggak bawa plastik pula. Adik bawa plastik? Adik bawa ya? Adik bawa plastik ya? Oke. Assalamualaikum, selamat pagi guys. Jadi ini kita pagi ini mau melakukan sholat Idul Adha di Masjid Sultan Muhammad Riyad Shah. Susah kali cari parkir karena kita lumayan kesiangan. La ilaha illallah bunku. La ilaha illallah. Harus mengangkang manja ini. Salah deh kita. Apa dari sini? Cepet. Aduh, lihat guys. Sebanyak ini. Plastik ada buka, Dek. Sekarang sudah khutbah. Bukalah plastiknya. Jadi kita bawa plastik sendiri, guys. Buka deh, buka. Supaya nggak repot nanti cari-cari. Ayo. Sekarang PR-nya mencari posisi untuk sholat, guys. Di tempat kalian seramai ini juga enggak. Jadi Masjid Muhammad Riyad Shah ini adalah masjid terbesar di Sumatera atau kalau enggak salah. Ini berada di kawasan Batu Aji, enggak jauh dari rumah kita. Ini parakan-parakan aku. Ayo, Dek. Oh, tinggal di luar ini ya? Wow. Udah full. Dalam udah penuh. Sudah kita laksanakan. Ke dalam ya? Kita coba ke dalam aja dulu ya. Oke, jadi di luar ini udah penuh, guys. Adalah kecamatan Lubuk Baja dengan nilai 89,5. Yang kedua, terbaik di luar kecamatan Sukupa dengan jumlah nilai 89,5. Ibu-ibu di bagian ujung sebelah kanan, paling ujung, maju terus, paling ujung sebelah kanan masih kosong. Area belakang masih kosong. Kepada jemaah ibu yang baru datang, mohon maju terus, ujung sekali bagian sebelah kanan, area belakang masih kosong. Bisa diisi untuk staf perempuan. Tuh, banyak yang ngempet. Kita diarahkan ke dalam, guys, karena di luar udah penuh, membludak. Tuh, lihat ini posisi di tengah-tengah yang biasa diadakan acara sholawatan. Tuh, lihat penuh. Siapa bisa nampak semuanya? Tuh, ini saf laki-laki, ini saf perempuan. Oh guys, setelah itu takbir semuanya 7 kali. Seperti di antara 7 kali maka Allah jadi nampak semua. Oh, di ke belakang situ. Jadi kita diarahkan ke lingkaran itu yang paling sebelah kanan. Selanjutnya kami menghimbau kepada seluruh jamaah untuk tetap berada di uang. Maka untuk itu kami
Guys, kita sudah dapat tempat. Kita di tengah-tengah ini yang lingkaran tadi di sebelah kanan, karena sebelah kirinya sudah penuh. Jadi kita tadi masuknya dari sana. Masya Allah. Lagi turun hujan, masih di rakaat pertama guys. Jadi ini saf di depan kita udah pinggir untuk cari perlindungan karena hujan. Kami nggak bergerak karena hujannya sedikit. Masya Allah, semoga hujan ini berberkah. Amin. Jadi sekarang kami masih ada di Masjid Sultan Muhammad Riyad Shah. Sekarang kita sudah selesai melakukan sholat Idul Adha dan masih ada di sini. Kalian bisa lihat di sini belum 100% pergi dan mereka masih foto-foto guys. Jadi ini azas pemanfaatan momen. Nah, termasuk dua keponakan aku yang ada di situ. Nah, ini. Nih. Bukan. Mana mereka? Oh itu di belakang. Ah ini dia itu. Ini di belakang mereka ini. Oke guys, terima kasih. Jangan lupa ditonton keseruan kita sholat Idul Fitri di Masjid Muhammad Riyad Shah. Sampai jumpa di video berikutnya. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin.